Cilup. Ba. Cilup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, hari ini ke kandang kedua. Ini saya berada di Dusun Kalisoro, yaitu kandang kelompok ternak sejahtera, Kelurahan Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ini kita mau masuk-masuk ke kandang-kandangnya ini ya. Kita lihat kondisinya. Kayaknya masih berjalan dengan baik. Bersih. Maksudnya kelihatan ada kehidupan untuk kelompok gitu loh. Ada kehidupan untuk kelompok bisa masih berjalan dengan baik. Ini sebelah kanan ada PO. Cilup. Ba. Cilup. Ba. Cilup. Ba. Ba. PO jantan. Dua ekor PO. Oh, gembok ego body guys. Khawatir saya sapi ini loncat. Lumayan. Jaga kebersihan paling cuma tadi pagi sudah dibersih, ditimpal. Itu juga ya. Ini aku apik loh ini. Kandangnya. Komborannya ada masih sisa. Kita lihat lagi di sini, di depan agak ke timur ya. Ke timur ini kan arahnya sana itu timur. Etan kali ini. Coba lagi. Siapa tahu ada yang perlu dibahas. Halo. Mulan nuwun. Loh, gak ada sapinya. Gak ada sapinya. Ini kita lihat di sini. Lur sih. Nah, kayak gini disapu. Bersih, ada kemajuan kalau ada kehidupan kelompok. Auranya ini ya, aura kandang. Itu kalau bersih bagus. Ini kandang apa? Kandang ayam. Kandang entok. Tidak masalah. Yang penting ini cuma berapa ekor ini? Ini sih nggak ada. Loh, ada kosong. Ini kambing. Bek. Bek. Wow, ini. Mantap. Bersih, nyaman. Ini kayaknya nggak diikat deh. Iya. Enggak diikat kayaknya. Duk, ayo tangi, Duk. Ayo. Tangi. Tangi sike. Pakde pengen delok kowe lho, Duk. Pengen lihat kamu lho, Mbak, Pakde. Ya bangun. Tak semprot lho, Rabang. Bangun. Tak semprot. Nih, bebas. Tidak diikat ya, guys ya. Babone bebas tidak diikat, tapi memang dikeluh kayak gitu tuh, biar dia itu bahagia gitu. Betina itu kayak gitu, kalau nggak diikat dia bahagia, tapi terlalu diikat juga dia meronta-ronta. Itu betina guys, susah betina itu. Gerah, aku rawat dus kok. Aku sapi. Ya, ini kemarin katanya mau tanya kandang tradisional orang di kampung itu, kandang domba itu seperti apa mas? Ini loh. Ya sama kayak sapi, kayak nggak jauh beda. Pakai panggung kayak gitu. Kotorannya numpuk di bola. Padahal pengaruhnya bisa besar di bawah kayak gitu. Amoniaknya naik toh. Ya kena mata. Dia banyak kan ada rabun.
matanya. Kenapa matanya rabun? Karena kena amonia. Gitu loh. Kalau kambing, kalau wedhus kambing seperti itu, kambing. Ini enggak ada. Semuanya kambing. Oh, ini malah kambing. Kotorannya bersih. Murni kotoran kambing. Tidak ada rumput. Loh, ini sapinya berapa ekor? Kok enggak ada sapinya? Semuanya kambing, ayam. Loh. Kambing, ayam. Aduh, aduh. Boh. Gah. Mau, aku enggak mau. Enggak mau. Tak pulang wae aku. Gah. Oke, gitu aja teman-teman. Ini sapinya cuma 4 ekor ya. Iya, 3 ekor ya. Di sini. Cuma 3 ekor. 4. 1 2 3 4 5 5 ekor. Jadi kosong semua. Enggak tahu mungkin lagi berhenti ya. Lagi istirahat dulu. Ini padangnya bagus-bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.